berpikir growing gitu ya, atau besar ya, gitu, tapi survive, buat bertahan aja kayaknya itu susah gitu ya. Bener. Dan itu yang kita targetin juga gitu. Jadi saya mungkin setuju dengan Pak Vicky bilang tadi bahwa kalau misalnya langsung loncat ke brand itu pasti mahal gitu. Kayak Mbak Nita tadi yang lihatkan packaging, mungkin untuk beberapa UMKM yang sudah lebih established, punya bisnis proses yang mumpuni, mungkin udah saatnya dia growing untuk scale dengan mempertajam brand. Tapi kalau kita sendiri, effort kita sebagai Credibook itu di dua hal. Yang pertama tech literacy, jadi di literasi digital, dan yang kedua itu literasi finansial. Jadi kita berangkat dari satu, mungkin masalah yang udah dibahas dari awal tadi adalah skillnya gitu ya, susah untuk mengadopsi ini. Makanya dari Kemenko UKM, Pak Vicky udah sampaikan untuk yang kecil banget itu biasanya onboarding dulu gitu. Jadi benar-benar step by step itu juga yang kita bantu gitu untuk